Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Taman Permata? Apa khabar orang Hulu Kelang? Alhamdulillah. Seronok saya tengok malam ni. Ya, walaupun dalam keadaan last minute, ya, saya dapat tahu tiba-tiba PMX kita nak turun Taman Permata. Kita dapat mengumpulkan sejumlah ramai di hadapan saya ni. Berikan tepukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan yang turut hadir pada malam ini, Dr. Hatta, Saudara Peling, calon Bukit Lanjan. Ini dia calon harapan Bukit Lanjan turut bersama kita pada malam ini. Dr. Kloman dan juga YB Fahmi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya tinggal 5 hari sahaja lagi sebelum tuan-tuan dan puan-puan, saudari-saudari membuat keputusan untuk 5 tahun akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, are you ready? Are you with me? Alhamdulillah. Saya melihat sambutan yang luar biasa daripada masyarakat dan warga Hulu Kelang. Untuk makluman semua, saya bukanlah orang luar. Ada pihak tertentu yang mengatakan saya ni orang luar. Sedangkan saya lahir di sini. Saya membesar di Hulu Kelang. Saya anak jati Hulu Kelang. Keluarga saya berada di sini. Jiran-jiran, sahabat-sahabat semuanya berada di Hulu Kelang. Sebab itu apabila Perdana Menteri untuk kembali ke kampung halaman saya sendiri, saya tidak berfikir panjang tetapi terus menyahut cabaran ini walaupun harus berdepan dengan nama besar di Hulu Kelang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selama ini sudah seminggu ataupun sudah satu pusingan kempen pilihan raya di Hulu Kelang khususnya, kita berada dalam keadaan yang tetap tenang. Ada reporter ataupun wartawan yang mengatakan kepada saya, adakah terdapat sabotaj atau adakah berlaku kekecohan di Hulu Kelang sedangkan kita berdepan dengan nama-nama besar? Saya kata tidak ada. Hulu Kelang adalah satu kawasan yang penuh aman dan damai dan harmoni di kalangan seluruh masyarakat Melayu, Cina, India berbilang bangsa. Kita tidak ada masalah antara satu sama lain. Tetapi baru-baru ini semalam saya tiba-tiba mendapat satu aduan bahawa salah satu bahan kempen kita yang gambar PMX kita, gambar saya, mula diconteng dengan perkataan DAP. Apa makna ini tuan-tuan? Kita selama ini berada dalam keadaan tenang, aman. Tetapi pihak lawan kita, Perikatan Nasional, cuba untuk memecah belahkan perpaduan yang ada di Hulu Kelang ini. Ini harus dihentikan. Ini harus ditolak mentah-mentah. Kita harus tolak calon dari Perikatan Nasional. Setuju tuan-tuan? Juara yang tak takut dengan Azmin? Eh? No. Ayo. Dekat Azmin ni kita hantar pemimpin wanita je. Dan dia betul. Dia patut bertanding tempat lain. Tapi saya fikir tempat ini kita kena menang. Jadi kita kena tak tokoh yang mudah patahkan Azmin. Nah, betul, saya tak nafikan. Memang saya ambil keputusan, saya beritahu ke Amir, hantar juara dia. Saya tak beritahu dia, saya bagi arahan. Tapi orang lama dalam parti yang taat, tak ada soal. Presiden arah, terus. Faizah azamta, fatawakal ala Allah.